Ini adalah pertanyaan dari Kimiono Akiko. Akar-akar dari persamaan berikut adalah X1 dan X2. Hitunglah P jika, nah ini kondisinya A, B, C. Dari persamaan ini, A itu adalah 1. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. B adalah -5 dan C adalah -P. Akar-akarnya adalah X1 dan X2. Kita memiliki rumus X1 tambah X2 sama dengan -B per A, sama dengan -B nya -5, jadi ini adalah 5. X1 kali X2 sama dengan C per A, jadi ini adalah -P. Nah, kemudian kita akan menjawab pada kondisi yang A. Nah, kita eliminasi X1 plus 4X2 sama dengan 14. Nah, kita punya persamaan ini, X1 plus X2 sama dengan 5. Maka dari sini kalau dikurangkan kita akan mendapat X2 nya 3X2 sama dengan 9 dan X2 sama dengan 3. X2 ketemu, X1 kita cari dengan X1 sama dengan 5 dikurangi X2 sama dengan 2. Kita punya persamaan X1 kali X2 sama dengan -P, ya. Berarti saya terus ulang dulu ya, X1 kali X2 sama dengan -P. X1-nya berapa? X1-nya 2. 2 kali 3 sama dengan -P, maka P sama dengan -6. Ya. Ini untuk yang A. Ya, saya kasih batas, kita akan mengerjakan yang B. Untuk yang B, kita kondisinya adalah X1 dibagi X2 sama dengan 2/3. Ya. Maka X1 sama dengan 2/3 dari X2. Padahal kita punya persamaan di sini, X1 tambah X2 sama dengan 5. X1-nya diganti 2/3 X2. 2/3 X2 tambah X2 sama dengan 5. Nah, ini bisa kita modif menjadi 3/3 X2. Kalau kita jumlahkan, ini akan menjadi 5/3 X2 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 3. Dengan cara yang sama, maka X1 bisa dicari. Ya, kalau X2-nya 3, tadi sama dengan ini ya, X1-nya ketemu 2, maka X1 sama dengan 2. Dan P tetap ya, P itu adalah ini -P sama dengan X1 kali X2, -P sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6, maka P sama dengan -6. Sekarang yang C, yang C ini adalah X1 kuadrat ya. Wah, ini saya salah nulis soal, ini harusnya minus soalnya ya. Soalnya minus. X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat sama dengan 15. X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat sama dengan 15. Maka ini bisa kita modifikasi menjadi X1 min atau plus X2, X1 min X2 sama dengan 15. Kita memiliki X1 plus X2 sama dengan 5. 5 dikalikan X1 min X2 sama dengan 15, maka X1 min X2 sama dengan 3. Nah, setelah ini kita eliminasi ya dengan persamaan X1 plus X2 itu. X1 plus X2 sama dengan 5, X1 min X2 sama dengan 3. Ini kita jumlahkan untuk cari X1 nya 2X1 sama dengan 8, X1 sama dengan 4. X1 nya 4, X2 nya kita cari.
X2 sama dengan 5 dikurangi X1. X2 sama dengan 5 dikurangi X1-nya 4. Ini sama dengan 1. Maka min P sama dengan X1 kali X2 kan. Maka min P sama dengan X1-nya 4, X2-nya 1. Maka P sama dengan min 4. Nah, ini adalah jawaban untuk yang C. Baik, ini adalah pembahasan dari pertanyaan tersebut.